Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nusron Wahid berkeyakinan bahwa Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terkait penggusuran warga kampung luar Batang Penjaringan Jakarta Utara. Hal tersebut didasarkan Nusron pada tindakan Ahok sebelumnya yang berhasil merelokasi warga kampung Pulau dan Kalijodo. Pasti masyarakat Pak Ahok sudah pengalaman lah waktu menggusur Kalijodo. Waktu menggusur mana itu yang di Pulau, kampung Pulau itu pasti sudah berpengalaman. Artinya sisi kemanusiaan pasti akan dikedepankan. Nusron menambahkan ia akan menentang Ahok jika penggusuran warga kampung luar Batang tidak terlebih dahulu diberi tempat tinggal. Rencana penggusuran warga kampung luar Batang telah digulirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok menilai hunian warga di wilayah ini ilegal karena berdiri di atas tanah negara tanpa sertifikat.